bukan hanya memberikan penerangan, tapi listrik juga memberikan kesempatan bagi rakyat kita untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, saya telah perintahkan terus pada Menteri, baik Menteri SDM, Menteri BUMN, dan Dirut PLN untuk secepat-cepatnya menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang sudah sangat mendesak di daerah-daerah, terutama di kawasan Indonesia Timur, utamanya lagi di tanah Papua. Oleh sebab itu, karena negara kita dan negara tropis di mana matahari bersinar sepanjang tahun, inilah yang harus kita manfaatkan. Kemarin-kemarin begini sudah, kami orang kampung sudah tahu Lampung, sekarang baru kami merasakan itu sudah lebih sudah, artinya senang itu luar biasa. Sebelumnya memang BBM di tempat-tempat yang terpencil itu harganya 10 kali, 15 kali dari harga yang ada terutama di Pulau Jawa. Akibatnya adalah harga bahan-bahan, terutama harga bahan-bahan pokok yang dibutuhkan rakyat menjadi semakin mahal di tempat-tempat itu. Sebuah perjalanan yang tidak mudah. Dan dulunya kita ini malas untuk ngurus-ngurus yang jauh-jauh seperti itu. Tidak ada, harus itu dilakukan, karena apapun daerah yang terpencil, daerah terdepan, daerah terluar itu adalah masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia, harus diurus. Sejak pakai jargas ini, tenang, bekerja tenang. Saya lebih suka pakai gas. Nah, kalau dengan adanya jargas begini kan, Mbak, saya nyaman. Ada sumur bor, yang paling kasihan itu tentang anak pondok, karena anak pondok itu yang pasti untuk kegiatan pondok tidak bisa maksimal. Pondok Pesantren Raudatul Ulum sangat berterima kasih khususnya ke Menteri SDM dengan adanya sumur bor yang ada di lembaga kami dan juga masyarakat sekitar. Beberapa dekade berada di tangan pihak lain, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat.